Iya, Mas. Selamat malam. Iya, Mas. Terima kasih, Pak. Bisa dikasihkan dulu. Iya. Selamat malam semua. Iya, Pak. Selamat malam. Iya. Yang di kamar kumpul dulu ya. Di kamar dulu sini. Mohon maaf ya. Iya. Ada Pak. Ayo kumpul dulu Mas, sini. Mau berangkat ke mana? Kita masing-masing juga sama. 40 juta. Pasal komunitas. Nah, kalian nanti akan kita ajak di penampungan kita, handuk, sabun mandi, sikat gigi, odol kita siapkan untuk kalian semua. Siap keempat dan seterusnya. Ini masih di tanah air, Mas. Anda sudah dua kali ditipu. Apalagi nanti kalau sudah sampai di negara penempatan sana. Di sini kami masih bisa, Mas. Dia sudah mengeksploitasi Anda, mengambil uang dari Anda. Saya kan sudah pernah berhubung, Pak, berbagi-bagi. 8 laki-laki dan 2 perempuan, sama semua akan diberangkatkan ke Dubai, Turki, ya. Dan pemberangkatannya dipastikan 1000% ilegal. Dan pihak yang memberangkatkan juga adalah bukan perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan perekrutan dan penempatan. Ini semacam agensi ya, perjalanan atau travel, PT Sapanah Agensi Indonesia. Ya. Ini dokumen-dokumennya sudah kita ambil. Ini owner ya, profil atas nama Orana Pandita. Di sini sebut owner ya. Nah, tentu ini menjadi bukti-bukti yang kita kumpulkan untuk memperkuat proses laporan kita ke Bareskrim Polri. Yang 13 tadi di Harmoni, kemudian 10 di Puri Mansion kita akan bawa untuk kita amankan mereka. Kita berikan tempat tinggal, makan minum disiapkan oleh negara, semua peralatan mandi, handuk ya, sikat gigi, odol, sabun disiapkan oleh negara. Tadi sudah jelas ya, mereka ada yang dimintai uang sampai 25 juta, 23 juta, 40 juta ya, ada yang baru DP. Dijanjikan berbulan-bulan, kemudian ada juga yang sudah 40 juta, kemudian mereka sempat ribut mendatangi kantor ya, yang masih di kawasan ini, kantornya hanya sepetak aja, tidak menunjukkan bonafiditas sebuah kantor yang untuk urusan menempatkan para pekerja ke luar negeri. Dan jelas di sistem yang kami miliki tidak terdaftar perusahaan ini sebagai perusahaan yang memiliki izin penempatan. Menggunakan visa kunjungan, tapi sesungguhnya mereka datang ke Turki untuk bekerja sebagaimana pengajaran.